Halo sahabat, hari ini kita mau berpetualang lagi sahabat. Ikutin petualangan kita ya sahabat. Kita mau mancing ikan gabus sahabat. Ikutin terus ya keseruannya. Ini salah satu spotnya ya sahabat. Ini spotnya di hutan bambu sahabat. Di sini kita sudah lama mancing, tidak ada sambaran sahabat. Kita geser di sebelah ya sahabat. Wih, setrek sahabat. Wih, rupanya dia makan ikan gabus nih. Pelan-pelan ya, kelihatannya lumayan besar nih ikan gabusnya sahabat. Wih, rupanya yang makan ikan gabus malas sahabat. Atau bahasa sininya ikan boboso atau ikan bloso. Wih, mantap sahabat. Ternyata sudah tidak ada yang makan lagi sahabat. Kita pindah spot aja ya sahabat. Nah, ini spot kedua ya sahabat. Pengairan irigasi dari anak Kali Citanduy sahabat. Kita coba di sini dulu ya sahabat. Wih, spotnya mantap ya sahabat. Kita di sini dapat satu ya sahabat. Sayangnya tidak direkam sahabat. Wih, ada pepaya sahabat. Wah, sudah ada yang matang nih pepayanya. Kita ambil satu ya sahabat. Buat nanti kita makan sahabat. Kita kupas dulu ya pepayanya sahabat. Lumayan nih buat ganjal perut. Wih, mantap nih. Kelihatannya pepayanya manis. Kita buang dulu ya bijinya. Nyami. Enak sekali sahabat, manis, mantap. Ini spot yang ketiga ya sahabat. Masih tetap di anak Kali Citanduy sahabat. Mungkin aja ada, aduh, terpleset sahabat. Ini licin sekali sahabat, hati-hati ya, tuh kan. Oh iya sahabat, rencananya kita mau masak-masak nih sahabat. Kita kumpulkan kayu bakarnya ya. Wih, indah sekali sahabat. Ini termasuk perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah ya sahabat. Rencananya kita mau masak di sini sahabat. Wih, mantap sahabat. Kita sudah siap-siap sahabat. Jangan lupa masukkan bumbunya ya sahabat. Jangan lupa juga dikasih cabai sahabat, biar pedasnya semakin mantap.
tumbuk bawang putihnya sama bawang merahnya ya sahabat. Lalu masukkan lagi sahabat. Jangan lupa minyaknya juga ya sahabat, agar semakin nikmat sahabat. Diaduk-aduk dulu ya sahabat, agar merata bumbunya sama minyaknya sahabat. Kita bakar bawang merah sama bawang putihnya ya sahabat, buat bikin sambal kecap sahabat. Ini ikan bobosonya sahabat. Ikan ini termasuk ikan yang sangat melimpah sahabat, apalagi di desaku sahabat. Kita cuci dulu ya sahabat ikannya sebelum kita bakar nanti. Wih mantap, ikannya besar-besar sahabat. Kita siapkan dulu ya buat makannya. Lalu kita mau bakar ikannya sahabat. Wih mantap. Jangan lupa oleskan juga minyaknya ya sahabat, biar aromanya tambah nikmat sahabat. Sepertinya sudah mulai matang. Wih harum sahabat. Mantap. Kita cuci dulu ya batunya, buat numbuk, buat bikin sambal kecapnya sahabat. Ikutin kita terus ya sahabat. Dur, pada matang dur, matang hampir kali ke, baik ke. Mantap. Mantap pokoknya. Sore-sore matang hampir kali. Jos, bisa. Mantap. Mantap. Wih, nikmatnya sangat luar biasa sahabat. Tuh mantap, nasi liwet sama ikan bakarnya sahabat. Mari sini makan sahabat. Saya makan dulu ya. Mantap sahabat. Kita mulai persiapan nih sahabat, soalnya waktu sudah sore sahabat. Kita mau pulang dulu ya. Terima kasih ya sahabat, sudah mengikuti keseruan kami hari ini. Jangan lupa ikutin terus ya sahabat, dan tunggu video kami selanjutnya ya sahabat. Ditunggu kritik dan sarannya ya sahabat. Dadah.